بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين يا رب العالمين Para muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merakamkan dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan sehingga saat dan di waktu ini. Semoga dengan segala nikmat-nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita akan terus berkekalan dengan nikmat-nikmat tersebut mampu untuk menambahkan lagi kehidupan kita ini dengan kita melaksanakan amal-amal yang salih serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita dan memberkati hidup kita di dunia dan diampuni sebarang bentuk dosa-dosa yang kita lakukan saat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya memohon berbanyak-banyak kemaafan pada bulan yang lepas kerana tidak dapat untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sama ada telah dimaklumkan ataupun tidak, dalam tempoh 2 bulan ini kami sedang berada dalam kursus yang wajib untuk dihadiri. Cuma kebetulan pada hari ini saya minta cuti lah. Jadi ada cuti, saya boleh Alhamdulillah mengizinkan untuk kita bersama-sama dalam majlis pada pagi ini. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut dalam catatan yang ada pada catatan saya ini, kita berhenti pada ayat ke-69. Jadi pada pagi ini kita akan sambung kepada ayat ke-70 dalam perbincangan kita di dalam surah Yusuf. Ada lagi dalam lebih kurang 30 ataupun 41 ayat lagi perbincangan kita di dalam surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahhazahum bijahazihim جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فلما مكت كلا جهزهم ia membekalkan kepada mereka bijahazihim dengan bekalan-bekalan mereka, yakni keperluan-keperluan mereka. Ja'alas siqayata fi rahli akhih, dia telah meletakkan siqayah, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Riwayat menyatakan Nabi Yusuf yang meletakkan, ya, diletakkan akan siqayah, yakni bekas minuman yang dipergunakan untuk menimbang makanan ketika itu, ya, yang disebut dengan mirah, menimbang gandum yang dipergunakan, dan bekas itu dinamakan dengan nama siqayah.
Nanti kita akan temui dalam ayat berikutnya disebut dengan nama Suwa', dua kalimah. Kalau disebut dengan nama Siqayah, itu asalnya memang bekas minuman, dan kemudian bekas minuman itu dipergunakan untuk menimbang bekas ataupun makanan tersebut, dia disebut dengan nama Suwa'. Ya, ada dua kalimah yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Dia telah meletakkan ataupun menjadikan bekas minuman itu di dalam rahli akhi, di dalam beg ataupun di dalam bekas saudaranya, bekas perjalanan saudaranya. Thumma azzana muazzinun, dan kemudian telah memanggil seorang pemanggil, ayyuhal airu, wahai para kafilah, innakum lasarikun, sesungguhnya kamu semua sememangnya adalah kelompok pencuri. Sarikun, kalimah yang disebut dengan sebutan jamak ataupun ramai. Sesungguhnya kamu semua adalah pencuri. Baik. Mula cerita telah cerita kita telah pun kita bicarakan dalam perbincangan yang lalu. Setelah mereka disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian diberikan kepada mereka makanan, disediakan tempat tinggal untuk mereka, dan kemudian semasa mereka nak kembali untuk bertemu dengan ahli keluarganya, Nabi Yusuf telah menyediakan bekalan yang mencukupi. Setiap seekor daripada unta yang mereka bawa ketika itu, bilangannya lebih kurang dalam 10 orang, sebab 10 orang yang datang ada 10 ekor. Setiap seekor daripadanya dipenuhi dengan makanan-makanan tersebut, ya. Termasuklah dengan Bunyamin, yang Bunyamin turut serta 11 orang. Maka ketika itu masing-masing diletakkanlah makanan mencukupi, dan kemudian Nabi Yusuf AS tanpa disedari oleh pegawai-pegawainya ketika itu. Tapi pada saat yang serupa, menurut catatan ataupun perbincangan yang disebut oleh para ulama tafsir, Nabi Yusuf telah pun merancang, dan perancangan itu telah pun diberitahu kepada Bunyamin. Sebab itu Bunyamin dia tidak berasa takut bila melihat tentang keadaan ketika itu, bila ada pegawai-pegawai daripada pegawai Nabi Yusuf AS memanggil kelompok tersebut. Bunyamin tidak merasa ragu-ragu dan tahu apakah sebenarnya perancangan tersebut. Cuma yang tidak mengetahui perancangan tersebut adalah adik-beradik Nabi Yusuf dan juga pegawai-pegawai yang ada ketika itu. Sebab itu dengan nada yang jelas pegawai menyatakan, kamu semua pencuri. Pastinya kalau sekiranya pegawai-pegawai Nabi Yusuf AS mengetahui, mungkin mereka akan ragu-ragu juga nak memanggil panggilan pencuri itu kepada mereka, sebab tuduhan tersebut adalah merupakan satu tuduhan yang merupakan tuduhan palsu, bukan tuduhan sebenar. Mungkin mereka akan menyebut dengan panggilan yang tidak dengan rasa tidak yakin. Tapi kalimah itu disebut dengan yakin oleh mereka. Jadi kata para ulama, yang meletakkan barang itu ke dalam bekas saudaranya ataupun beg saudaranya yang dibawa untuk berrihlah ataupun pergi menuju ke kampungnya, itu adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, satu. Kemudian yang kedua, kalimah yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa adzana muadzinin. Allah tidak menyebut dengan perkataan summa nada munadin. Nada artinya orang yang memanggil, munadin telah memanggil orang yang memanggil. Tetapi kalimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalimah adzana muadzin. Azan ni untuk apa? Apa tujuan azan? Apa maksud daripada azan? Azan asal maksudnya i'lam, untuk memberitahu maklumat panggilan. Dan panggilan yang menggunakan azan ini bukan untuk panggilan orang yang dekat. Panggilan, kalau kita sebut dengan kalimah azan itu, kita memanggil bukan untuk orang yang dekat. Sebab itu dalam bab azan ni, apakah kita disyariatkan azan dalam masjid ataupun di luar daripada masjid? Ketika kita azan ni di dalam masjid ke di luar masjid? Bukan maksud di dalam masjid itu artinya kita saya azan kat dalam masjid ke ataupun saya azan kat luar. Maksudnya suara azan itu hanya di dalam masjid sahaja ataupun di luar daripada masjid. Jawapannya, suara azan itu mestilah di luar daripada masjid. Kalau suara azan itu berada dalam masjid, itu namanya iqamah. Sebab matlamat daripada azan itu untuk memberitahu tentang dukhulil waqti, untuk masuk waktu. Ini dah masuk waktu ataupun belum. Lantas ketika itu kita azan. Begitu juga dalam bab haji. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa'adzin linnas, ya, wa'adzin linnas.
dan tolonglah azan, tolong beritahu kepada manusia tentang kefarduan haji tersebut. Allah sebut dengan kalimah azin, artinya mengiklam ataupun memberitahu maklumat dengan orang yang begitu jauh. Kenapa Allah menggunakan azin? Itu juga menjadi perbincangan, Masya Allah, perbincangan yang diutarakan oleh para ulama dari sudut pemilihan perkataan yang dipergunakan oleh Allah itu memberikan makna sejarah ataupun makna gambaran suasana yang berlaku ketika itu. Yang pertama, Allah menyebut dengan perkataan summa. Dalam ayat ini Allah sebut dengan summa, dan Allah tidak menyebut dengan perkataan fa. Kita telah pun bicarakan dahulu, ingat lagi tak apa perbezaan di antara fa dan juga summa? Fa'azzana mu'azzinun contohnya, ataupun summa azzana mu'azzinun dalam ayat ini. Apa beza di antara fa dan juga summa? Kedua-duanya memberikan makna suatu perbuatan yang akan berlaku sejurus sesudah daripada itu, selepas daripada itu, cuma dalam tempoh yang lambat ataupun dalam tempoh yang cepat. Sekiranya sesuatu tindakan itu berlaku dalam kadar yang segera, dalam kadar yang cepat, itu akan digunakan dengan huruf fa. Fa. Tetapi kalaulah sekiranya sesuatu tindakan itu berlaku dalam keadaan yang lewat, yang lambat, maka itu akan digunakan dengan perkataan summa. Istilah kita, kita sebut biasanya fa itu memberikan makna maka, dan summa itu memberikan makna kemudian. Hakikatnya dia memberikan makna maka, dua-dua serupa makna dia, cuma bezanya di antara cepat dan juga lambat. Baik, kalaulah begitu, jika sekiranya Allah menyebut dengan summa itu dengan makna yang lambat, ini memberikan makna pada saat ketika ahli rombongan yang terdiri daripada adik-beradik Nabi Yusuf AS itu bukan lagi berada di hadapan Nabi Yusuf AS. Maknanya tuduhan yang menyatakan mereka itu pencuri itu tidak berlaku kepada di hadapan Nabi Yusuf. Bila masa mereka berlaku? Ulama menyatakan dalilnya yang pertama, kerana Allah menggunakan kalimah azan, itu adalah merupakan untuk panggilan orang yang jauh. Justru daripada itu, dia berlaku hampir-hampir saat ketika mereka melepasi sempadan bumi Mesir ketika itu. Satu, ya, mereka telah hampir melepasi sempadan Mesir. Waktu itu pegawai-pegawai daripada kalangan pengikut Nabi Yusuf ataupun pegawai-pegawai Nabi Yusuf AS mengejar mereka dan memanggil. Dan mereka memanggil, itu dalil yang kedua, mereka memanggil untuk memberikan perhatian kepada mereka. Mereka panggil apa? Ayyatuhal 'ir. Subhanallah. Adakah mereka itu unta belaka? Adakah waktu itu mereka unta? Mereka bukan unta, mereka adalah pemilik unta. Patutnya disebut ayyatuha ashabul 'ir, tapi tidak disebut dengan ashabul 'ir ataupun ayyuhar rakibin, wahai penunggang-penunggang, wahai pemilik-pemilik unta. Tapi mereka dipanggil dengan sebab, dengan kalimah ayyatuhal 'ir, wahai unta-unta. Menyebabkan mereka terkejut dan mereka memandang belakang, kenapa kita dipanggil sebagai unta ni? Ya, kita kalau disebut dengan nama yang baik itu kita tak rasa apalah. Tapi kalau dipanggil dengan nama yang buruk itu, kenapa kita dipanggil dengan perkataan seumpama itu? Lantaran daripada itu menyebabkan mereka ketika itu terkejut dan mereka melihat ke belakang, kenapa kami dipanggil sedemikian rupa? Nah, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kata para ulama, ia membuktikan bahawa mereka telah pun keluar daripada perkarangan istana Nabi Yusuf AS dan hampir keluar daripada kawasan tersebut ataupun di kawasan daerah tempat Nabi Yusuf AS. Itu disebut dengan kalimah, saya tak terlupa sama ada ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya, mereka kata was'alil qaryah, ya, tanyalah kamu kepada qaryah. Mesir ketika itu tidak disebut dengan nama qaryah. Mesir disebut dengan nama apa? Pertama disebut dengan nama Madinah, ya. Disebut Mesir itu ketika itu dengan nama Madinah. Dan yang kedua, ishtarahu Misra, Allah menyebut dalam Al-Quran dengan perkataan Mesir juga. Allah tak sebut dengan nama Qaryah. Justru itu kata para ulama, oleh kerana kalimah Qaryah itu bukan kalimah yang disebut untuk Mesir, bermakna mereka ketika itu berada di luar daripada Mesir, hampir-hampir berada di luar daripada Mesir ketika itu. Nah, ini dalil-dalil kalimah sahaja yang dipergunakan oleh para ulama untuk menentukan di manakah mereka berada dan lokasi manakah mereka berada. Sehingga kan ada di kalangan para ulama tafsir, antaranya dalam kitab Mausu'ah fi tafsiri surati Yusuf, menyatakan mereka ada berada di suatu tempat yang nama tempat itu adalah Saw'an. Sad waw ainun, ya, Saw'an. Begitulah di antara beberapa pendapat dan pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Subhanallah, kalimah sahaja yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menggambarkan dengan pengertian yang berbeza-beza. Baik, seterusnya di dalam ayat ini, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
kalimah tadi saya katakan kenapa mereka disebut dengan nama Al-Air. Yang pertama untuk menarik perhatian mereka, dan yang kedua juga tujuan mereka sebut Al-Air sebab mereka bukan menumpukan kepada pemilik-pemilik unta tersebut, tapi mereka menumpukan kepada unta tersebut sebab mereka nak mendapatkan bekas yang ada. Ya, bermakna mereka tak pegang bekas tu, tapi bekas itu ada dalam barangan-barangan yang dibawa oleh mereka pada unta tersebut. Ha, jadi kata para ulama, sebab apa disebut dengan unta? Al-Air ni para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Kata para ulama, Al-Air ini adalah binatang yang membawa barangan. Dan ketika itu yang dikenali dengan nama Al-Air, Al-Hamir dan juga Al-Ibil, iaitulah unta dan juga keldai. Sebab itu ada berlaku khilaf ataupun perbincangan di kalangan para ulama ketika ahli keluarga Nabi Yusuf AS pergi ke Mesir itu, dia naik keldai ke ataupun dia naik unta. Itu menjadi persoalan. Tapi dijawab ya, oleh para ulama, mereka menunggang unta, mereka menaiki unta bukan menaiki keldai, dengan dalil-dalil yang tertentu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Sebab Allah menyebut dengan perkataan, kalau tidak silap kalimah yang dipergunakan nanti mungkin kita akan dapat perhatikan di dalam ayat ini, yang disebut itu adalah merujuk kepada unta bukan merujuk kepada al-hamir ataupun bukan merujuk kepada keldai. Baik. Seterusnya, ayat ini juga memberikan suatu gambaran dan tamparan yang cukup hebat. Kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sebut juga di hujung daripada ayat ini, Allah menyebut dengan perkataan innakum lasarikun, sesungguhnya kamu semua adalah pencuri. Allah menggunakan kalimah inna dan Allah meletakkan huruf lam, lamut taukid, sesungguhnya, dan lam itu adalah sebagai penguat kepada perkataan tersebut. Ini suatu tuduhan yang cukup berat yang diberikan kepada mereka. Sebab apa mereka dituduh sebagai pencuri? Sebab barang yang hilang itu adalah barang yang cukup berharga. Dan barang itu bukan milik kepada orang-orang yang biasa. Dia adalah milik Al-Malik. Dia adalah merupakan bekas ataupun cawan yang dimiliki oleh raja ketika itu. Jadi oleh kerana barang tersebut barang yang cukup berharga, sehingga mereka menuduh hampir seakan-akan semua daripada mereka itu adalah pencuri belaka. Subhanallah. Kalimahnya yang dipergunakan oleh Allah itu untuk menimbulkan rasa mereka ini seakan-akan terlalu hina. Oh, kamu datang selama ini kami berikan barang kepada kamu, kami berikan makanan kepada kamu, nah kamu balik untuk bertemu dengan ahli keluarga kamu, rupanya kamu mencuri barang-barang yang berharga milik tuanku. Sekarang ini kami nak cari barang-barang tersebut. Subhanallah. Kalimah juga yang dipergunakan oleh oleh pekerja ataupun pegawai-pegawai Nabi Yusuf AS. Baik. Kesimpulan daripada ayat ini, kita akan dapat melihat yang pertama di antaranya para ulama mengharuskan untuk mencapai sesuatu matlamat-matlamat yang tidak sampai ataupun sesuatu matlamat-matlamat yang tidak melanggar syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Islam membenarkan untuk melakukan suatu pembohongan, ya, tauriyah. Ini ayat yang pertama. Pembohongan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yusuf membuat tuduhan kepada adik Nabi Yusuf sendiri bahawa dia adalah merupakan seorang pencuri. Yang matlamat utama Nabi Yusuf bukan nak mengenakan hukuman, tidak, tapi matlamat utama Nabi Yusuf AS pertama adalah untuk mengajar adik-beradik Nabi Yusuf AS. Adik-beradik Nabi Yusuf AS rupanya semenjak ketiadaan Nabi Yusuf AS, mereka telah beralih arah untuk meletakkan kebencian mereka itu kepada adik Nabi Yusuf AS, iaitulah Bunyamin. Ya? Ha, jadi sebab itu di antara kata-kata daripada Nabi Yaqub AS semasa nak melepaskan Bunyamin itu, Nabi Yaqub AS tahu apa yang berlaku ke atas Bunyamin semasa sebelum mereka diambil ataupun sebelum mereka mengambil Bunyamin itu untuk pergi bersama ke Mesir. Ha, jadi mereka diminta untuk bersumpah, mereka diminta untuk meletakkan suatu sumpah kepada Allah, barulah mereka diizinkan untuk keluar. Dan kemudian terbukti juga bila Bunyamin tidak ada bersama dengan mereka itu, bila Bunyamin tidak bersama dengan mereka dan Bunyamin dituduh dengan tuduhan mencuri, lantas ketika itu apa yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf AS? Adik-beradik Nabi Yusuf AS juga menuduh. Nah, tengok Bunyamin itu mencuri, akhirnya tuduhan tersebut berlaku dan akhirnya mereka dapat kenal pasti yang mencuri itu adalah Bunyamin. Bila berlaku demikian, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, apa reaksi adik-beradik Nabi Yusuf AS? Abang-abang Nabi Yusuf kata tuduhan begitu, dia kata patutlah dia mencuri, rupanya abangnya dulu pun pencuri juga.
Nah, maknanya perangai tersebut itu masih lagi berkekalan. Bukan hanya sekadar sudah tiadanya Nabi Yusuf AS, tapi mereka kenakan pula kepada adiknya. Patutlah, adiknya pencuri. Sebelum itu pun abangnya juga adalah merupakan seorang pencuri. Ketika itu Nabi Yusuf dengar sahaja kata-kata tersebut. Ada nanti dalam kenyataan tersebut. Berikutnya nanti tuan-tuan kita akan lihat bagaimana mereka tuduh Bunyamin dengan perkataan tersebut. Sebab dia kata perangai abangnya pun begitu juga. Nah, ketika itu Nabi Yusuf dengar saja kalimah-kalimah tersebut, membuktikan bahawa sifat mereka itu belum lagi berubah. Kebencian mereka kepada Nabi Yusuf masih lagi berada dalam keadaan berterusan. Tapi Nabi Yusuf AS tidak bersikap demikian. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kita ni dah dikenakan pelbagai bentuk penindasan, penganiayaan, kezaliman oleh adik-beradik kita. Ditakdirkan waktu itu kita memegang jawatan yang cukup tinggi. Dan pada saat ketika kita memegang jawatan yang tinggi ketika itu, tiba-tiba ditakdirkan adik-beradik kita ketika itu memerlukan bantuan daripada kita tanpa menyedari yang kita ini adalah merupakan adik mereka. Tiba-tiba pada saat tersebut, mereka bercerita pula tentang keburukan adiknya yang hilang, iaitu orang yang berada di hadapan ketika itu. Agak-agak kita nak melepaskan mereka ataupun tidak? Nah, satu, pastinya, oh rupanya selama aku tidak ada, bahkan ketika aku tidak ada pun perkataan buruk itu masih lagi terpacul daripada mereka. Minta maaf, nak berikan bantuan. Kemungkinan waktu itu makanan yang ada bersama mereka, minta maaf, saya nak tarik balik makanan tersebut. Ha, walaupun begitu keadaannya, mungkin kita akan tarik balik. Buruk sikulah. Ya, apa yang berlaku kepada saya pasti saya akan buat, sebab mereka memang benar-benar membenci kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf tidak begitu, tapi sebaliknya Nabi Yusuf nak mengajar apa yang akan berlaku. Sebab Nabi Yusuf kita tahu dia adalah merupakan seorang yang bijak. Dalam bab untuk mentadbir ataupun melakukan sesuatu urusan, Nabi Yusuf memang adalah merupakan seorang manusia yang diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan mimpi yang berlaku ke atas penghuni penjara, dan kemudian bagaimana takwilan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap mimpi yang dihadapi oleh raja. Bukan sekadar mentadbirkan mimpi, bukan sekadar mentafsirkan mimpi, sebaliknya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan jalan penyelesaian terhadap mimpi tersebut. Dan kemudian Nabi Yusuf menambah lagi dengan lebihan daripada mimpinya ketika itu dengan memberikan beberapa tawaran-tawaran, menandakan bahawa Nabi Yusuf ini memiliki suatu kecerdasan dalam berfikir dan juga merancang. Jadi dalam hal ini, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf menggunakan hilah. Hilah ini istilah kalau dalam bahasa Arab juga disebut dengan nama tauriah. Suatu hilah yang bertujuan, matlamat utamanya adalah untuk mengajar adik-beradiknya ketika itu, supaya nanti apa yang akan berlaku bila bertemu dengan ayahandanya pasti akan ada satu perkara yang lebih teruk daripada itu akan berlaku kepada mereka. Dan kemudian yang kedua tujuannya, Nabi Yusuf dah lama tidak bersama dengan adiknya yang bernama Bunyamin. Jadi untuk mengeratkan hubungan ketika itu, Nabi Yusuf AS cuba untuk melakukan satu tindakan. Justru daripada itu, istilah yang biasa kita gunakan dengan nama penipu, tipu. Tipu tu ada dalam Islam. Boleh tak kita tipu, Ustaz? Kalau tipu, matlamat utamanya adalah untuk tiga perkara yang ulama menyatakan. Yang pertama, kita berbohong, menipu dalam peperangan. Itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Dalam hadis Rasulullah, Rasulullah pernah menyebut, laisal kadzabu mayuslihu bainan nas. Bukanlah dianggap sebagai pembohong itu mereka yang cuba mendamaikan di antara manusia. Jadi kalau berbohong dalam peperangan itu tidak mengapa. Yang kedua, berbohong semata-mata untuk mengeratkan lagi hubungan Zatul bayin, iaitulah orang yang bergaduh ketika itu. Kita terpaksa melakukan satu pembohongan semata-mata nak merapatkan lagi, mengelakkan daripada permusuhan itu berlaku. Itu dibenarkan dalam Islam. Dan yang ketiga, iaitulah pembohongan yang berlaku di antara pasangan suami isteri. Ditakdirkan kita menjadi orang tengah, cuba fikirkan jalan yang sesuai untuk mengelakkan daripada berlakunya penceraian ketika itu. Lantas pada saat yang serupa, pembohongan seumpama ini masih lagi dibenarkan dalam batasan-batasan Islam. Ya, wallahu alam. Tetapi itu pendapat-pendapat yang diutarakan. Dan rupanya dalam hal ini juga berlaku, Nabi Yusuf AS cuba untuk melakukan hal tersebut di atas tujuan-tujuan yang tertentu. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ayat ini, antaranya para ulama menyatakan, husnu tadbir Yusuf fi isti'malil haylah li istibqa'i akhihi syakik Bunyamin ma'ahu fi Misr. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihi salam telah menggunakan suatu hilah ataupun tadbir yang terbaik, pengurusan yang terbaik
dengan menggunakan hilah untuk mengekalkan saudaranya yang begitu disayangi, iaitulah Bunyamin bersama-sama dengannya di Mesir, maka Nabi Yusuf telah menggunakan hilah ataupun penipuan tadi. Yang kedua, disebut oleh para ulama, jawazu isti'malil hilah lil wusuli ila al-haqqi bi syartin alla yuaddi dhalika ila irtikabi muharramin ala al-haqiqah. Diharuskan menggunakan hilah, ya, hilah tersebut untuk menyampaikan kepada suatu perkara yang hak, untuk sampai kepada suatu perkara yang hak, dengan syarat ia tidak membawa kepada melakukan sesuatu perkara yang haram dalam Islam. Tidak sampai kepada sesuatu perkara yang haram. Menipu untuk kepentingan pribadi tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi menipu tadi atas tujuan untuk mengeratkan lagi hubungan, itu memang dialu-alukan dalam Islam. Sebab Allah menyebut dalam Al-Quran bahawa orang Islam itu adalah bersaudara, selesaikan permasalahan sesama mereka agar mereka kembali semula untuk menjadi insan-insan yang bersaudara. Ya. Saya terlupa ada suatu catatan yang mengisahkan, mungkin saya pernah cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hilah. Hilah yang pertama, Rasulullah ketika dalam peperangan, waktu itu bila ditanya oleh salah seorang al-uyun ataupun orang-orang perisik daripada pihak musuh, bila bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu datang daripada mana? Saidina Abu Bakar ada sebelah dari Rasulullah, maka Rasulullah kata, ana min ma, saya datang daripada air. Saya datang daripada air. Jadi lelaki yang bertanya tadi menyatakan, oh, ni orang lelaki tersebut ini berada pada satu tempat, dan ada satu tempat namanya Ma', kawasan tersebut namanya Ma'. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukan air itu. Rasulullah maksudkan air itu, Allah jadikan manusia itu memang antaranya daripada tanah dan juga air. Mimma indafik, Allah menyebut kan, manusia itu dijadikan daripada air yang mencurah ketika itu. Maknanya kita dijadikan daripada air. Mimani yumna, daripada air mani. Memang asal kita dijadikan daripada air. Jadi itu maksud Rasulullah. Tetapi difahami oleh Arab tadi, Rasulullah menyatakan dia datang daripada tempat tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah menggunakan hilah juga, perkataan. Bila ada seorang lelaki yang lalu di hadapan Rasulullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dikejar oleh seorang Yahudi ketika itu. Diburu oleh seorang Yahudi. Jadi pada saat ketika Rasulullah melihat lelaki tersebut lalu, Rasulullah duduk. Tiba-tiba bila Yahudi tersebut lalu di hadapannya, Rasulullah berdiri. Lantas ketika itu bila ditanya, wahai Muhammad, adakah kamu melihat seorang lelaki yang sedang lalu di hadapan kamu? Semenjak aku berada dalam keadaan begini, aku tidak pernah nampak lelaki tersebut lalu di hadapanku. Betul. Ketika Rasulullah nampak, waktu itu Rasulullah duduk. Tapi waktu ketika Rasulullah berdiri, dikata semenjak aku berada dalam keadaan begini, aku tidak pernah melihat lelaki tersebut. Jadi betul lah kata-kata Rasulullah. Waktu Rasulullah berdiri, Rasulullah tak nampak lelaki tersebut. Rasulullah nampak waktu bila? Waktu duduk. Jadi apakah ucapan itu salah? Tidak salah. Ucapan Rasulullah benar, tapi difahami dengan fahaman yang lain, berbeza oleh Yahudi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan nama hilah, ya. Hilah ataupun kalimah yang dipergunakan. Nah, ini dibenarkan dalam Islam selagi tidak membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang ketiga, masyru'iyatu i'ta'il mukafa'at liman yakulu bi'amalin mu'ayyan. Okey, perbincangan yang ketiga itu terdapat dalam ayat berikutnya, tidak disebut dalam ayat ini. Baik, ada dua tadi, dua perkara yang kesimpulan yang disebut oleh para ulama. Seterusnya, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu, mereka telah berkata, wa aqbalu alaihim, dan dalam keadaan mereka menghadap ke atas mereka. Qalu, mereka telah berkata, wa aqbalu, waw itu adalah wawul hal. Mereka berkata dalam keadaan mereka menghadap ke atas mereka. Nah, ini penting juga ni nak faham ni, mereka yang pertama mereka merujuk kepada siapa, yang kedua ni mereka merujuk kepada siapa. Kesilapan kita biasanya dalam menterjemah teks-teks dalam bahasa Arab ni, di antaranya kesilapan dalam meletakkan ganti nama.
Ganti nama tu memberikan masalah kekadang dalam kita nak memahami sesuatu perkataan dan juga ayat. Subhanallah. Jadi ganti nama tu penting, nak rujuk kepada mana. Apatah lagi kalau kita dalam hal menterjemahkan kitab-kitab fiqah. Itu lagi bahaya. Ni hu ni kembali kepada siapa? Ya, ganti nama nya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Baik, qalu, mereka bertanya. Siapa yang bertanya? Yang berkata itu adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Wa akbalu, dalam keadaan mereka berpaling ataupun berhadapan, itu juga mereka di situ adalah merujuk kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Alaihim, ke atas mereka, itu merujuk kepada pekerja ataupun pegawai-pegawai yang memburu mereka, yang memburu adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dua ganti nama yang berbeza, satu kepada mereka dan satu lagi merujuk kepada pegawai-pegawai yang diarahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Madza tafqidun, apa kata mereka, apakah yang telah kamu hilang? Madza tafqidun, istilah yang dipergunakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Yang pertama nak menunjukkan tentang sifat yang ada pada diri mereka. Saat ketika mereka dituduh dalam keadaan mereka itu pencuri, orang yang tidak mencuri dia akan berasa benar dengan apa yang diperkatakan. Betul? Kita tak mencuri, tak buat apa-apa kesalahan. Nak rasa takut tak? Rasa takut tak tuan-tuan? Cuma mungkin adalah gemuruh sedikit perasaan tu. Kadang-kadang orang tanya, tiba-tiba rasa, kenapa kamu tuduh saya dengan perkataan yang tidak betul? Ya. Tapi orang yang tidak bersalah, dia akan berani untuk menyatakan akan kebenaran tersebut. Sebab itu dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan ataupun memberikan suatu gambaran kepada mereka. Mereka dengar, bila dituduh mereka pencuri, mereka tak lari. Biasanya kalau katakan, oi kamu ni, dia kata, kalau katakan kamu ni innakum lasarikun, kamu semua pencuri, tiba-tiba mereka itu sedar yang mereka pencuri, pasti mereka akan lari terus tinggalkan. Tapi apa yang berlaku? Mereka berpaling semula, innakum lasarikun, waktu itu mereka berpaling semula dan melihat, baik, pertama itu mereka tidak lari, membuktikan mereka itu berani untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua pula, apa yang berlaku kepada mereka? Mereka tak sebut apa yang kami curi. Madza nasriku, bila mereka dituduh, ya, innakum lasarikun, sesungguhnya kamu semua adalah pencuri. Patutnya mereka jawab, apa yang kami curi? Kan begitu bahasanya. Madza nasriku, patut kita sebut dengan perkataan apa yang kami curi. Tapi mereka kata apa? Madza tafqidun, apa yang hilang daripada kamu semua? Ataupun disebut madza tusraf, apa yang dicuri contohnya. Tapi mereka tak sebut demikian, membuktikan dalil keberanian mereka untuk memberikan jawapan. Dan yang kedua, mereka cuba untuk menolak tuhmahan yang mengatakan mereka pencuri dengan menggunakan kalimah madza tafqidun. Allah, bahasa sahaja tuan-tuan dan puan-puan dipergunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia memberikan makna yang cukup luas. Subhanallah. Baik, itu satu ya. Nak membuktikan bahawa sifat seorang yang tidak mencuri, mereka akan berani untuk menyatakan sesuatu hal, dan begitulah yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dan kemudian bahasa yang dipergunakan oleh mereka ketika mereka menjawab itu bagi menolak tuhmahan dan tuduhan mereka itu bukanlah merupakan seorang pencuri, lantaran daripada itu mereka menjawab dengan perkataan madza tafqidun. Kemudian kita teruskan ayat berikutnya, apa yang dikatakan oleh mereka. Baik. Ketika ini juga kalau kita tahu dalam ayat ke-71, tengok Bunyamin juga berani untuk berhadapan dengan mereka ketika itu. Sebab apa Bunyamin berani berhadapan dengan pegawai-pegawai tersebut? Sebab Bunyamin telah pun mengetahui yang ini adalah merupakan perancangan abangnya. Dia kata, saya pun tak tahu, kami tidak tahu kami mencuri ataupun tidak. Dan Bunyamin ketika itu, walaupun diletakkan barang tersebut dalam beg Bunyamin ketika itu, Bunyamin merasakan dirinya aman. Sebab Bunyamin tahu dah perkara tersebut. Jadi tidak menjadi masalah untuk mereka menyatakan apa yang hilang. Baik, seterusnya dalam ayat yang ke-72, qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu nafqidu, mereka telah berkata, nafqidu suwa'al malik, kami telah kehilangan suwa'al malik, bekas ataupun cupak ataupun cawan malik raja. Waliman ja'a bihi, dan bagi sesiapa yang dapat mendatangkan dengannya ataupun membawa semula.
tersebut yang hilang tadi, dia akan dapat himlu ba'irin, makanan sebanyak seekor unta. Disediakan makanan yang dapat ditampung oleh seekor unta. Ba'irin ini tadi dalil tuan-tuan yang menyatakan al-air itu merujuk kepada unta, sebab Allah menyebut dalam ayat ini dengan perkataan ba'ir. Ini dalil yang membuktikan bahawa binatang yang dipergunakan oleh mereka itu adalah unta. Dalilnya berdasar kepada ayat 72. Tadi kan disebut dengan ayyatuhal air. Jadi air itu merujuk kepada unta ataupun merujuk kepada keledai. Dijawab oleh para ulama, dia merujuk kepada unta. Dalilnya itu merujuk kepada ayat 72. Allah menyebut dengan perkataan himlu ba'irin, ya, perkataan unta. Baik, siapa yang dapat membawa barang tersebut ataupun mendatangkan semula, mereka akan dapat sejumlah daripada makanan seekor unta ataupun makanan yang seberat unta tersebut. Wa ana bihi za'im, dan aku dengan jaminan tersebut, dengan unta tadi, makanan sebanyak seekor unta itu, za'imun, aku memberikan jaminan, ya, aku akan memberikan jaminan tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalimah juga yang dipergunakan dalam ayat ini, tadi saya sebut dalam ayat ke 70 Allah menyebut dengan perkataan siqayah. Betul? Dalam ayat 70 Allah menyebut dengan perkataan siqayah. Kemudian dalam ayat ke 72 Allah menyebut dengan perkataan suwa'. Dua kalimah. Kenapa dalam ayat yang pertama siqayah, bekas tersebut, dan ayat yang kedua itu menyebut dengan suwa'? Dan disebut dengan Suwa'ul Malik, tidak disebut dengan nama Suwa'an, tapi disebut dengan nama Suwa'ul Malik. Tujuannya mereka nak memberitahu barang yang dicuri itu bukan barang yang tidak bernilai. Tadi disebut seakan-akan siqayah ni bekas minuman ni, semua orang boleh ada bekas minuman tersebut. Tapi mereka nak bagi tahu, kamu tahu dah apa barang yang kamu curi itu, itu bukan bekas minuman biasa. Walaupun kamu nampak macam, oh cantik bekas minuman ni, kat istana mungkin dapat banyak. Tak, bekas yang kamu ambil itu bukan bekas minuman biasa. Tapi bekas yang kamu ambil itu adalah Suwa'ul Malik. Dia adalah merupakan cupak yang dipergunakan untuk menimbang akan makanan yang ada ketika itu. Jangan main-main dengan bekas tersebut. Dan ingat, siapa yang dapat mengembalikan semula itu, dia akan diberikan akan sebesar ataupun seberat muatan seekor unta daripada makanan. Dan ulama menyatakan, subhanallah, kecerdasan dan juga kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihi salam itu bukan hanya sekadar dia merancang dan mentadbir kerajaan, tidak. Tapi bagaimana taktik yang dipergunakan? Soalannya, kenapa Nabi Yusuf alaihi salam memberikan tawaran dengan sebesar makanan ataupun seberat muatan seekor unta itu? Sebab ketika itu masyarakat memang memerlukan kepada makanan. Masyarakat memerlukan makanan. Bayangkan dalam tempoh 7 tahun bumi tersebut adalah bumi yang kemarau. Tuan-tuan, kalaulah kita memiliki wang ataupun kita memiliki emas dan perak simpan di rumah ni, banyak emas dan perak, tapi benda yang paling penting dalam hidup kita bukan emas dan perak ni, makanan ni. Dah terlalu terdesak dengan makanan, apa yang kita buat? Kita nak makanan. Ya, bagilah duit banyak macam mana pun tak nak, saya nak makan juga. Itu yang berlaku di negara-negara umat Islam hari ini. Di Suria sebagai contohnya, mereka tak memerlukan dengan wang ringgit seperti mana kita perlukan wang tersebut. Tapi yang paling penting bagi mereka itu adalah makanan yang perlu untuk mereka hasilkan. Nah, Nabi Yusuf AS tahu dah memang hal tersebut. Dan kemudian Nabi Yusuf bagi tahu kepada pegawai itu, sebabnya pegawai tersebut begitu bersemangat untuk datang pergi mencari mereka. Dicarilah di mana tempatnya, siapa yang berjaya untuk memulangkan semula barangan-barangan tersebut itu, dia akan diberikan dengan sejumlah daripada makanan-makanan yang dibawa oleh seekor unta ketika itu. Justru daripada itu mereka bersegera dan mereka cuba cari dalam hal ini. Jadi dalam hal tersebut ini, para ulama juga mengambil ada suatu hukum yang disebut dengan nama ju'alah. Ju'alah ini pemberian yang akan diberikan kepada seseorang sekiranya seseorang itu berjaya untuk memulangkan semula barang yang kita hilang, ataupun sesuatu pemberian yang diberikan untuk menemui barang-barang yang kita tidak ada bersama dengan kita pada waktu yang tertentu. Contohnya sesiapa kan, kalau tengok dalam TV cerita P. Ramlee dulu, ya, cerita pasal apa tu, siapa nak berkahwin dengan anak puteri ni sekian, dia boleh dapat cerita Nujum Empat Belalang ke apa. Ya? Jadi sesiapa yang berjaya untuk mendapatkan semula harta karun saya ni, saya akan izinkan dia untuk berkahwin dengan puteri saya sebagai contohnya. Pengumuman sedemikian rupa dibuat, dibenarkan dalam Islam ataupun tidak, dia dibenarkan.
Maknanya sesuatu pemberian yang kita berikan kepada seseorang jika mereka menemui sesuatu barang yang hilang daripada kita dalam tempoh masa dan juga waktu yang tertentu. Nah, rupanya dia disyariatkan ataupun dibenarkan dalam Islam. Ini dinamakan dengan nama ju'alah. Ya, ju'alah. Seperti mana dalilnya mana? Dalilnya berdasarkan kepada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ini. Barang yang kami hilang adalah merupakan suak, cupak daripada raja, milik raja. Dan sesiapa yang dapat memulangkan semula, maka mereka akan diberikan barangan ataupun akan diberikan makanan sebanyak seekor unta. Wa ana bihi zaim. Dan yang memberikan jaminan itu adalah saya sendiri, salah seorang pegawai yang turut serta untuk bersama-sama mencari barang yang telah dicuri oleh mereka. Ya, baik. Jadi itu di antara beberapa ayat yang menceritakan tentang hal keadaan mereka. Dan kemudian seterusnya pada ayat ke-73, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin wa ma kunna sariqin. Qalu, dan mereka telah berkata, tallahi, demi Allah, laqad alimtum, sesungguhnya kamu semua telah mengetahui, ma ji'na, tidaklah sida fil ardi, untuk kami membuat kerosakan di muka bumi, wa ma kunna sarikin, dan kami juga bukanlah terdiri daripada kalangan orang-orang yang mencuri. Allah. Lantaran daripada itu, sesudah pegawai-pegawai mereka cuba untuk datang, sebelum kami mengambil barang kamu, baik kamu mengaku dahulu, terlebih dahulu. Sebelum kamu, ada dua tadi tawaran tersebut, sama ada tawaran itu diberikan kepada mereka yang mencari dan memperolehinya, nanti diberitahu kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf bagi makanan sebanyak seekor unta tadi, ataupun mereka mengaku. Baik kamu mengaku siapa di kalangan kamu yang mencuri, kamu katakan bahawa ada barang yang telah kamu bawa, kamu akan dimaafkan dan kamu akan diberikan sebanyak seekor muatan seekor unta ketika itu. Masya Allah. Baiknya Nabi Yusuf AS, yang penting memberikan isyarat dan juga gambaran ketika itu bahawa Nabi Yusuf begitu mengambil berat tentang bekas tersebut. Baik, itu satu. Dan kemudian yang dalam ayat ini juga para ulama menjadikan dalil. Apabila seseorang itu diberikan, diletakkan tuduhan, maka wajib kepadanya untuk mempertahankan kalau sekiranya dia tidak bersalah. Dia tidak boleh membiarkan dirinya, tak apalah, saya pasrah kepada Allah, kamu nak tuduh-tuduhlah, saya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada usaha untuk mempertahankan diri. Islam mengatakan, meletakkan kepada kita wajib untuk mempertahankan diri kita saat ketika kita dituduh, jika sekiranya kita tidak bersalah. Kena pertahankan. Dan buktinya apa? Mereka menyebut dengan perkataan tallahi, sumpah. Di sinilah para ulama kata diharuskan kepada kita untuk bersumpah jika sekiranya kita dituduh ataupun diletakkan sebagai tuduhan, dengan suatu tuduhan, maka diwajarkan kepada kita ini untuk bersumpah. Cuma jangan bermain-mainlah dengan sumpah tersebut. Dulu kan ingat lagi tentang hal-hal seumpama ini berlaku dengan istilah sumpah laknat, dengan pelbagai bentuk perkataan. Cuma di situ terdapat beberapa perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Pertama, kalau dia berkait dengan masalah perbuatan zina, zina ini dia tidak cukup dengan sumpah. Ya. Zina ini dia mesti dibuktikan dengan 4 orang saksi. Ya. Dengan 4 orang saksi ataupun seorang saksi, itu berlaku di antara suami dan isteri. Kalau sekiranya berlaku di antara suami isteri, dia tidak memadar seorang saksi sahaja. Suami kata, suami tuduh isterinya telah pun berzina. Ada saksi tak? Tidak ada. Nah, ketika itu suami akan bersumpah dengan disebut dengan nama sumpah li'an. Al-li'an itu. Ya. Wallahi, tallahi, wabillahi. Dan yang di hujung, demi Allah, kalau sekiranya saya berbohong, saya sanggup untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditimpakan kepada saya di dunia ini. Nah, itu kalau berani. Ya, berani untuk bercakap demikian, maka dia akan tanggunglah laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya. Cuma kita jangan main-mainlah dengan bab laknat pada Allah ni, ya. Walaupun kita rasa ucapan tersebut itu ringan untuk dituturkan melalui mulut kita, tapi kehidupan kita pasti akan sentiasa mendapat kutukan dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati. Sementara dalam, kalau sekiranya kita menuduh seseorang itu dengan tuduhan dia berzina, dia memerlukan kepada 4 orang saksi. Ya. Kena ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada, nah, dia akan turun kepada peringkat berikutnya. Nah, kalau macam tu ustaz, bila tidak ada bukti, video tak boleh guna.
Video boleh digunakan, tapi dia tidak boleh sampai tahap untuk menghukum seseorang itu dengan tuduhan berzina. Artinya, kalau katakan dia berkahwin, kalau dituduh dengan tuduhan zina, maka dia dihukum dengan rejam sehingga meninggal, sehingga mati. Kemudian kalau sekiranya dia tidak berkahwin, dia akan dikenakan sebanyak pukulan sebanyak 100 kali sebatan. Hukuman ini tidak boleh dikenakan kepadanya kalau tidak ada 4 orang saksi. Nah, kalau macam tu, guna video, video boleh, tapi hukumannya rendah sedikit daripada hukuman tersebut. Itu disebut dengan nama at-ta'zir. Sebab itu dalam Islam ni kan ada disebut dengan nama hudud, ada yang disebut dengan nama qisas, dan ada yang disebut dengan nama ta'zir. Bukan mudah kita nak meletakkan hukuman tersebut, ya. Jadi begitulah indahnya Islam dalam meletakkan sesuatu hukuman tersebut. Baik, satu. Adapun dari sudut sumpah-sumpah ini, dia di luar daripada perkataan tersebut. Dan cumanya Islam masih lagi mengizinkan kepadanya untuk bersumpah. Contohnya dalam bukti untuk mempertahankan diri. Bukan datang daripada orang lain. Kan kadang-kadang kita tuduh, kamu kena buktikan. Apa pula kita nak orang yang menuduh seseorang itu minta dia bersumpah? Tak boleh, melainkan sumpah itu datang daripada kehendak dirinya. Dia tidak boleh dipaksa. Kamu menuduh saya dengan suatu tuduhan, kamu kena datangkan bukti. Bukan kamu nak minta kepada saya untuk bersumpah, itu terpulang kepada saya lah nak bersumpah. Cuma dalam hal ini untuk menguatkan keadaan mereka, mereka mempertahankan diri. Lantas ketika itu, secara keinginan yang ada pada diri mereka, mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sumpah-sumpah yang disebut dengan nama sumpah laknat itu, dia berlaku dalam topik yang berbeza. Ada di kalangan para ulama membenarkan, boleh seseorang itu yang dituduh berzina tadi, contohnya dia diminta bersumpah, itu bukan datang daripada orang biasa, datangnya daripada pihak mahkamah. Hakim kata, baik, kalau begitu saya minta buktikan yang kamu ini tidak bersalah, kamu mesti bersumpah. Itu mesti datang daripada hakim. Satu. Dan yang kedua, kes bersumpah itu berlaku itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam bab zina. Dia tidak boleh dikiaskan dengan bab zina, dia dalam bab yang lain. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri daripada kelompok Najran yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu anak Allah. Lantas Rasulullah kata, Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nabi Isa itu adalah merupakan pesuruh dan utusan Allah seperti mana aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka jawab balik, Nabi Isa alaihi salam itu bukti dia adalah merupakan anak Allah sebab dia dilahirkan tanpa ada seorang ayah. Kan dia dilahirkan daripada perut Sayyidatina Maryam, lantas ketika itu lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Mana mungkin manusia dilahirkan tanpa ada seorang ayah? Nah, terbukti dia adalah merupakan Ruhul Kudus, dia adalah merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Dijawab balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawapannya? Inna masala Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma yaqulu lahu kun fayakun. Perumpamaan ciptaan Nabi Isa alaihi salam sama dengan Nabi Adam. Kenapa kamu tak nak jadikan Nabi Adam alaihi salam sebagai anak Allah? Nabi Adam lagi hebat daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa hanya sekarang dia tidak ada bapa, tapi Nabi Adam alaihi salam, kamu tahu juga Nabi Adam kan? Ya, kami tahu. Nabi Adam tak ada bapa, tak ada ibu, tiba-tiba lahir sebagai seorang manusia. Itu tak pelik kan? Lagi pelik. Patutnya Nabi Adam alaihi salam dijadikan sebagai anak Tuhan, tapi kenapa Nabi Isa alaihi salam? Dan akhirnya mereka tidak mampu untuk menjawab. Begini sajalah Rasulullah kata, kalau kamu masih lagi ingin mempertahankan diri kamu yang kamu menyatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu anak Allah, kita sama-sama bermubahalah. Ini yang kata sumpah laknat tu, bermubahalah. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Mari kita sama-sama bermubahalah dan kita jadikan laknat Allah itu ke atas orang yang berbohong ketika itu. Dan waktu itulah bila Rasulullah memanggil seluruh ahli keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah dan beberapa orang isterinya, kita panggil ahli keluarga kita, minta pada Allah, Allah akan melaknat kami semua ini kalau sekiranya kami berbohong. Semenjak daripada itulah bila dengar begitu, golongan daripada Najran tidak berani untuk bersumpah pada saat tersebut. Mereka pergi, mereka tahu apabila mereka bersumpah, pasti laknat itu akan berlaku kepada mereka. Nah, terbukti dengan bab tersebut. Jadi para ulama kata itu bukan dalam bab zina, tapi dalam bab yang lain perbincangan tersebut. Cumanya saya nak perkatakan di sini, boleh dalam Islam ini kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kita nak mempertahankan diri kita ini, sekiranya kita tidak bersalah, itu dibenarkan. Dalilnya mana? Dalilnya berdasarkan kepada ayat 73. Ya, dan kemudian dalam hal ini juga kita dapat mengambil dua perkara. Yang pertama, wajib untuk mempertahankan diri, dan yang kedua, keharusan untuk kita bersumpah.
Baik. Seterusnya, di antara ulasan-ulasan yang dikemukakan, saya bacakan sedikit di antara ulasan-ulasan yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, seperti mana yang saya nyatakan tadi, jawazul halfi billahi ta'ala inda darurah, keharusan bersumpah dengan nama Allah saat ketika kita berada dalam keadaan darurah. Tadi tuduhan tadi itu memang darurah. Kalau tidak, kita akan dikenakan hukuman dan sebagainya. Lantas kita bersumpah. Cuma tadi, tuan-tuan, saya terlupa untuk menyebutkan, dalam bab bersumpah ini, jangan kita bermain-main. Rajin sangat kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jual barang, contohnya. Barang yang kita jual ni memang bernilai dan berharga. Contohnya ni memang ori ni, barang yang saya jual ni adalah bukan barang palsu, bukan barang tiruan, tapi adalah merupakan barang yang tulen dan asli. Wallahi, kita sebut dengan perkataan wallahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalaulah sekiranya kita sebagai seorang peniaga tajir, lantas kita menggunakan dengan nama Allah, billahi ataupun wallahi, itu memang kita akan dapat lariskan barang tersebut, tapi Allah akan menarik keberkatan yang ada pada barangan yang dijual ketika itu. Sebab itu jangan selalu kita menyebut dengan hal-hal tersebut, illa darurah, kata para ulama, melainkan sekiranya kita benar-benar terdesak dan benar-benar berada dalam keadaan darurat, ketika itu barulah kita menggunakan kalimat tersebut. Justru itu, berhati-hati kita dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu daf'i tuhmati 'anin nafsil bari'ah, kemasyru ataupun pensyariatan tentang keharusan, kewajipan untuk kita mempertahankan daripada tuduhan-tuduhan, sedangkan kita ini adalah terdiri daripada orang-orang yang tidak bersalah. Dan seterusnya yang ketiga, bila mana mereka menjawab wa ma kunna sarikin, dan kami juga bukanlah orang yang mencuri, itu kata para ulama, as-sariqatu min ashaddil munkarati wa a'malil ifsadi fil ardi wasyari'ul hakimu yu'aqibu sariqa biqat'i yadihi bisyurutin ma'lumatin fil fiqhi. As-sariqah, mencuri itu adalah merupakan seburuk-buruk kemungkaran. Seburuk-buruk kemungkaran, wa a'malul ifsad, dan seburuk-buruk perbuatan merosakkan di muka bumi ini. Seburuk-buruk kerosakan di muka bumi. Wa syari'ul hakim, Allah Subhanahu wa taala menghukum ke atas pencuri itu dengan potong tangan, sebab perbuatan itu memang perbuatan yang paling jahat. Mencuri itu adalah satu perbuatan asyaddul munkarat, kemungkaran yang paling, di antara kemungkaran-kemungkaran yang dahsyat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu Allah telah menghukumkan potong tangan dengan syarat-syarat yang diketahui di dalam kitab-kitab fiqah. Jadi kenapa mencuri dipotong tangan? Sebab tujuannya untuk menahan manusia itu daripada sewenang-wenangnya mengambil barang orang lain. Cuma dia ada syarat-syarat yang tertentu lah. Saya teringat baru ni berada di tempat pengajian, kebetulan mungkinlah kemungkinan yang jemaah yang datang nak mendengar ceramah tu mungkin tergesa-gesa, tempat banyak, akhirnya dia terlupa untuk memadamkan kereta, enjin kereta tu lupa untuk dipadamkan, kereta hidup dan pada saat pintunya juga tidak berkunci, dah masuk dah dalam kelas. Tak tahulah macam mana boleh tak sedar ketika itu. Datang, ustaz ni tolong bagi. Kebetulan waktu itu ada jaga bagi, kata ustaz tolong bacakan ni. Saya baca, saya pun terkejut. Kata, sekian nombor sekian-sekian ni, pintu tidak berkunci, enjin masih lagi hidup, tolong matikan enjin tersebut dan sila kunci pintu tersebut. Masya Allah. Tergesa-gesa datang ketika itu. Jadi, kalaulah sekiranya pencuri ambil, katakanlah kereta tersebut, tiba-tiba buka kereta tersebut, pencuri ambil kereta tadi, dia pergi, tiba-tiba dapat ditangkap, kita pun buat laporan polis, tuan, kereta saya telah pun dicuri, sekian-sekian nombor, dan kemudian kebetulan polis dapat menahan dan mengambil semula, pencurinya pun dapat ditangkap, apakah pencuri tadi dikenakan potong tangan? Tak, jawapannya tidak, sebab kelalaian itu datang daripada kita. Barang yang kita letak tu terbuka, seakan-akan nak mempermudahkan kepada pencuri. Ataupun mungkin saya letakkan handset tadi merata-rata. Contoh, katakan saya letak tadi semasa kita pergi ke tandas, waktu ketika letak di tandas, katakanlah kita menyangkutkan jam kita tadi, ya, sebab dah tak tahan tadi sampai kita terlupa sangkutkan. Kemudian handset pun kita letaklah di atas tempat flush tu, ya, atas tu kita letakkan. Tiba-tiba pada saat dah siap semua, dah berkemas, pakai semua pakaian semula, kemudian kita keluar time sembahyang. Waktu sembahyang tiba-tiba baru teringat dah habis. La ilaha illallah.
jam saya dengan barang tadi saya tertinggal ke tandas. Selesai solat tadi kita pergi balik, barang dah tak ada lah. Kita maklumkan kepada jemaah, kebetulan jemaah tadi kata, saya nampak ada seorang. Dan orang tu pun belum lagi keluar daripada masjid, masih lagi berada di kawasan masjid tersebut, dapat tangkap. Takdirnya ketika itu ada hukum Islam. Hukum Islam sudah pun ada, hudud sudah pun dikenakan. Apakah dia dikenakan hukuman pertentangan? Jawapannya tidak. Sebab dia adalah merupakan hasil kelalaian daripada kita. Melainkan kalau sekiranya barang tersebut memang kita letak dalam keadaan dah berkunci dah, keselamatan itu sudah dijaga. Wang dalam peti besi dibuka, diumpil dan akhirnya mereka dapat ambil, mereka dikenakan tak? Mereka akan dikenakan hukuman tersebut sebab kita telah pun menjaga barang kita dalam keadaan yang sebaik mungkin ketika itu. Barulah syarat-syarat ini perlu dipelajari. Sebab kadang-kadang kita kata, ya Allah, zalimnya Islam, zalimnya hukuman yang dikenakan. Salah je mencuri, potong tangan. Zina je kena rejam dan sebagainya. Padahal tidak begitu kalau kita melihat beberapa peraturan-peraturan. Dan saya yakin tadi antaranya mungkin telah pun diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum-hukum tersebut. Ya, baik. Kemudian antara lain, al-ifsadu fil ardi bi kulli suratin wa ishkalihi muharramun fi kulli syara'i as-samawiyah. Melakukan kerosakan di muka bumi dalam apa juga bentuk dan juga gambaran itu sebenarnya adalah diharamkan dalam setiap daripada syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas agama yang turun daripada langit. Nah, memang pun semenjak daripada kitab diturunkan oleh Allah, suhuf-suhuf yang didatangkan kepada para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, termasuklah kitab-kitab yang diturunkan, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang terakhir iaitulah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu matlamat utamanya para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Tujuannya adalah untuk memberikan maslahah dan untuk memberikan kedamaian pada kehidupan manusia. Mereka memang menolak segala bentuk perkara yang boleh merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada undang-undang dalam Islam. Islam meletakkan undang-undang tersebut, tujuan dan matlamatnya adalah untuk maslahah umat Islam. Dan sebab itu kata para ulama, ya, Islam itu diturunkan dan mungkin kita telah pun bicarakan dahulu itu, matlamat utamanya adalah lima salihal ibad, untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba-hamba manusia yang hidup di muka bumi ini dalam lima asas utama. Islam itu diturunkan adalah untuk menjaga apa dia tuan-tuan? Agama. Yang pertama sekali paling penting, Islam, agama Islam itu diturunkan sendiri untuk memelihara agama Allah. Diletakkan undang-undang, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya itu maka hendaklah dia dibunuh. Tapi perbuatan bunuh itu bukan datang daripada kita, itu datang daripada sesebuah kerajaan, dan kerajaan yang menentukan wajar untuk dibunuh sesudah mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang itu perlu. Kalau tidak ada undang-undang seumpama ini, mudahnya Islam dipermain-mainkan. Hari ini sudah terbukti. Dan tengok ya, dalam satu persatu bila tidak ada tindakan demi tindakan yang dibuat terhadap orang-orang yang mempermainkan Islam, mula dicemari dengan pelbagai bentuk keadaan. Ya. Satu persatu Islam dicaci, satu persatu agama Islam sudah dipersoalkan oleh non-Muslim. Sedangkan di agama kita, bahkan dia dipersoalkan sendiri pun oleh orang Islam itu sendiri. Wal'iyazubillah. Ini yang terbaru ni tuan-tuan baca dalam surah Abah kan? Hari Jumaat nak ditukar kepada hari Sabtu, salat Jumaat. Kan itu sudah berlaku. Satu perkara yang cukup pelik. Yang nak ubah tu siapa? Orang Islam sendiri yang mengaku sebagai seorang Islam. Sibuk kita hari Jumaat ni waktu patut kita bekerja. Nah, kita ubah dengan hari Jumaat itu tukar untuk kita beribadah pada hari Sabtu, tetap namanya solat Jumaat. Kan pelik namanya. Sebaiknya kalau macam tu tukar sahaja, cutilah hari Jumaat. Hari Ahad itu buatlah waktu bekerja, apa masalahnya kan, ubah begitu. Tapi mereka nak ubah dengan hari Jumaat itu kepada hari yang lain semata-mata kerana ingin memberikan kepuasan dalam kehidupan mereka. Itu sudah ada. Nah, Islam datang untuk memelihara agama. Kemudian turun perkara yang kedua, barulah kepada Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memelihara nyawa. Hifzun nafs, memelihara nyawa manusia. Sebab itu sesiapa yang bunuh mesti dibalas dengan bunuh juga. Melainkan tadi kalau mendapat kemaafan daripada ahli keluarganya dengan diat tadi yang dibenarkan dan diizinkan, barulah mereka tidak dikenakan hukuman bunuh tersebut. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Ya? Ataupun mereka tak perlu mendapat kemaafan dan sebagainya, contohnya dalam bab berzina. Memang hukumannya kalau terbukti dia telah pun berkahwin, maka dia akan direjam sehingga meninggal ataupun sehingga mati. Baik, kemudian yang ketiga, turun kepada hifzul akli. Ya? Tujuan Islam diturunkan oleh Allah itu adalah untuk memelihara akal. Memang manusia diberikan kebebasan,
Tapi pada saat yang serupa, kenapa undang-undang itu diberikan kepada mereka? Sebab dia akan menjadikan manusia hidup dalam keadaan aman. Kerana itu Islam mengharamkan kepada kita minum arak. Segala perkara-perkara yang memabukkan itu disebut dengan nama arak. Sebab apa? Arak ni dia akan menghilangkan pemikiran manusia. Bila manusia hilang akal, macam-macam boleh berlaku. Dia boleh bunuh manusia tak sedar, bila-bila sedar je dia dah bunuh. Rupanya ibunya yang dibunuh, disembelih. Itu kan ada kes yang berlaku. Ibu disembelih, ayah disembelih. Rupanya dalam keadaan tidak sedar. Dalam keadaan tidak sedar. Bila berada dalam keadaan demikian, apa yang akan berlaku kepada mereka? Nah, ketika itu mereka akan katakan, saya ketika saya lakukan demikian, saya tidak sedar. Tak sedar itu datang daripada siapa? Datang daripada dirinya. Ya, datang daripada dirinya. Lainlah dia berbeza dengan orang yang dipaksa. Ha, dipaksa itu lain pula beza dia. Tiba-tiba minum, tengok-tengok mabuk tanpa dia sedar, ataupun dia dipaksa minum tersebut, mabuk hal tersebut, dan dia melakukan satu perkara yang lain, dan itu juga perlukan kepada pembuktian. Ya, pembuktian. Baik. Kemudian yang keempat, turun pula Islam ini, tujuan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada memelihara nyawa, memelihara akal, Islam diturunkan adalah untuk memelihara akan harta al-mal, hifzul mal. Sebab itu ada potong tangan. Dengan ada potong tangan tadi itu menghalang seseorang untuk mencuri. Ya Allah, ini rupanya di USJ Masjid Al-Falah ni memang telah dilakukan hisbah, ya. Maknanya siapa yang mencuri dekat masjid USJ ni kena potong tangan. Contohnya, katakan begitu, hukuman sudah ada dilakukan dan penguatkuasaan sudah pun diumumkan kepada sesiapa yang datang ke Masjid Al-Falah. Maka akhirnya ketika itu, Masya Allah, dunia akan aman. Kecurian itu tidak berlaku. Selipar yang selama ini asyik hilang je, dah tak hilang-hilang dah, disusun, cuma susunnya berbeza sedikit. Saya pergi ada satu masjid tuan, Masya Allah, memang jemaah kata, ustaz jangan bimbang lah, selipar ustaz tak hilang. Kali kedua saya dijemput, saya pergi, saya letakkanlah di tempat rak kasut tersebut. Kemudian masa saya nak balik itu, saya tengok hilang. Kata tak hilang ni, saya rak letak dekat atas ni, rupa-rupanya memang betul tak hilang, cuma diletak tempat lain. Dia kata, ustaz, ni ustaz tahu tak kenapa ustaz tengok di atas ni tak nampak? Rupanya saya punya tu diletakkan di bahagian belakang. Bahagian dia susun. Dia kata, kami sebenarnya ada tukang susun di masjid ni. Dia susun balik setiap kali bila tengah sembahyang tengok bersepah, dia orang susun. Dan dia tahu di mana selipar untuk ustaz tu, diletakkan di belakang, dia susun. Tak hilang insya-Allah. Rupanya betul. Dia cari balik, tu ada kat ujung. Allahu akbar. Ya. Husnul apa suuzan tu kadang-kadang mereka tadi kata tak hilang ni, hilang ni, rupanya tidak hilang, memang dia susun betul. Ada masjid seumpama ini tuan-tuan. Baik, tujuan Islam tadi dia nak memelihara daripada harta kita, lantas ketika itu dikenakan hukuman potong tangan. Dan kemudian yang kelima, Islam memelihara tentang marwah diri, ya, marwah diri. Sebab itu Islam mensyariatkan perkahwinan al-jah, yang disebut dengan nama al-jah ataupun disebut dengan nama nasal ataupun nasab, untuk menjaga keturunan. Jadi lantaran daripada itu, Islam mensyariatkan kepada kita pentingnya untuk kita melakukan akad nikah. Dia tak boleh main suka sama suka dan kemudian akhirnya melahirkan anak seperti mana agama-agama lain. Tidak, tapi Islam begitu mengambil berat. Dan kenapa Islam mengharamkan ta'adud perkahwinan itu, berbilang-bilang poligami itu berlaku kepada wanita? Sebab kalau poligami itu boleh berlaku kepada wanita, nanti anak yang lahir itu tak tahu. Katakan ada 4 orang yang mengaku ni anak saya. Wajah-wajah kamu, tapi yang mengakunya orang lain, ya, dan sebagainya. Akhirnya lagilah teruk nanti. Katakan anak ada 6 orang, semua wajah berbeza-beza ni, macam mana nak menentukan anak siapa? Kan teruk begitu berbanding dengan lelaki yang diizinkan itu, kerana dia tidak boleh berlaku percambahan ataupun percampuran dari sudut air mani tersebut, ya. Wallahu alam. Tapi itulah sebenarnya Islam diturunkan oleh Allah, dan Islam sama sekali menolak sebarang bentuk kerosakan-kerosakan yang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan selain daripada itu juga, kata para ulama, ifsahul ikhwah an hukmi sariqah fi syar'ati Ya'qub alaihi salam, nak menyatakan hukuman mencuri potong tangan itu sudah pun berlaku pada zaman Nabi Ya'qub alaihi salam, ya. Itu sudah pun berlaku hukuman tersebut. Cumanya Islam ini ataupun agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia menyempurnakan semula ataupun menjadikan hukum tersebut lebih sempurna. Hukum dulu memang ada, tapi dia tidak menyeluruh. Bila turun sahaja Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan seluruh agama-agama sebelum daripada itu. Minum arak diharamkan, itu sudah ada ajaran tersebut dalam ajaran dalam kitab Taurat. Sudah ada tentang persoalan tak boleh makan babi, tak boleh minum arak, itu sudah ada dalam agama-agama sebelum daripada itu. Dan mereka pun faham, menutup aurat itu pun sudah ada.
dan Islam datang hanya sekadar menyempurnakan tentang hal-hal seumpama ini. Jadi betapa hebatnya agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sewajarnya kita sebagai hamba kepada Allah dan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukur sungguh-sungguh kerana kita dilahirkan sebagai umat yang terakhir, tapi umat yang paling dimuliakan dan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kita beramal dengan setiap perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung kepada ayat 74 sehinggalah ayat berikutnya nanti. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan kurang itu adalah merupakan kelemahan diri ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang diberkati dan dipelihara oleh-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami ini jauh daripada rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang kami perolehi. Kurniakan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat serta tambahkanlah ilmu kepada kami, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar kami sentiasa mengingatimu, ya Allah, bersyukur atas segala pemberian nikmatmu, ya Allah, dan mampu untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan terbaik, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan-pasangan kami, zuriat-zuriat kami seronok dan terhibur akan mata hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.